Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kerana menonton video ni. Kalau siapa yang belum subscribe, silakan subscribe. Okey, hari ni kita nak cakap pasal bukan filem, tapi pasal series. Okey, series yang aku baru tonton dekat Disney Plus. Okey, series ni aku rasa dah lama dah kot. Orang tonton cuma aku je lah yang lambat sikit kan. Okey, series yang aku masukkan ni ialah Wandavision. Okey, Wandavision ni tayang dekat Disney Plus kalau dekat Amerika dulu pada Februari. Dan sekarang ni baru aku berkesempatan untuk tonton siri ni secara sah. Sebab apa ni, aku tak apa-apa nak langgan sangat lah yang telegram dulu kan. Sebab aku rasa better tunggu je lah kan. Barang baik kita tunggulah kan. Okay, so ini ialah pendapat. Okay, dah pertama kali sebelum tu aku nak cakap, yang pendapat ni sebenarnya ialah bukan daripada orang yang betul-betul tahu pasal Marvel eh. It's just pendapat yang sekadar penonton filem dan penggemar filem, itu sahaja. Okey, jadi kalau ada beberapa yang fakta pendapat ke apa yang bercanggah dalam filem dalam video ni, chill. Okey, sebab it's just pendapat dan korang boleh betulkan pendapat aku jika korang tak setuju dekat ruang komen. Okey, sebelum tu kita intro dulu. Baik, Wandavision ni okay, ialah kesinambungan lah pada apa yang aku faham. Ialah kesinambungan kepada apa yang terjadi selepas filem Avengers Infinity War. Okay, Infinity War. No, Avengers. Few moments later. Aduh, Infinity War pula. Okay, jawapannya bukan Avengers Endgame. Okay, Avengers Endgame. So dalam filem Avengers Endgame ni, kita tahu yang si Vision ni dah kiong lah, kira dah habis lah, dah rosak. Okay, dan Wanda berseorangan. Tapi dalam filem ni, Vision muncul kembali dan hidup bersama dengan Wanda ni dekat satu kawasan yang bernama Westview. Okay, Westview. So first dan beberapa episod awal filem ni dipaparkan dalam versi hitam putih seakan-akan kita menonton filem-filem ataupun series era-era Charlie Chaplin macam tu. Dan kemudiannya ketika siri ni beranjak ke depan-kedepan, kita dah mula diberikan clue-clue kenapa, apa yang sebenarnya terjadi dekat ni dan kenapa visual yang macam tu dipersembahkan. Okay, dan adalah clue-clue dia yang aku tak boleh cerita lebih lah. Kalau siapa yang nak tonton Wandavision, tonton, sebab pada aku siri ni memang agak-agak menarik untuk sebuah tribute mungkin kepada watak Vision dan juga kepada kesinambungan kepada watak Wanda tu sendiri. Okay, bagi pendapat aku yang baru menonton filem ni, filem pula siri ni, aku rasakan yang Wandavision adalah starting point yang sangat bagus dan aku enjoy. Dan aku nampak yang rupa-rupanya siri-siri Marvels ni yang dekat Disney Plus ni memang level A lah. Maksudnya kalau aku boleh bandingkan, yang WandaVision ni kita tonton, dia rupa-rupanya dia seakan-akan kita tengok apa ni, filem tau. Dia macam feeling dia tak ada macam feeling siri TV, macam filem yang kemudiannya dibelah-belahkan kepada beberapa episod sebab demi memudahkan para penonton ni untuk faham satu-satu. Bayangkan kalau WandaVision ni dia connect all this the episode dan penonton pula tak tahu bila nak berhenti. So WandaVision ni dia cerita yang panjang tapi dia belah-belah dalam bentuk episod supaya untuk memudahkan penonton lah untuk catch up. Dan aku rasa WandaVision is a movie dan bukannya sebuah siri. Kalau tengok daripada kualiti dia, daripada persembahan dia, yang memang kalau kita tengok dia punya pace pun, dia memang macam kita tengok filem-filem MCU tau. Dia tak macam kalau kita tengok siri sebelum ni, siri yang connected dengan MCU yang sebelum ni, iaitu Agent of S.H.I.E.L.D. Yang mana sekarang ni dah tak connected lagi lah. Agent of S.H.I.E.L.D. ni kita boleh tahu, kita boleh beza kualiti dia tu kualiti TV. Sebab dia punya style dia pun nampak cheap, nampak murah. Tapi WandaVision ni style dia memang nampak mahal, nampak macam gah. Macam kita tengok sebuah filem dekat pawagam.
kan, walaupun first episode, second episode dan third episode tu macam biasa-biasa, dan tapi semakin filem ni menghampiri akhir, kita dapat tengok yang kualiti visual dia, kualiti CGI dia memang setanding dengan filem-filem seperti Avengers Infinity War, Avengers Endgame dan juga filem-filem aksi seperti Doctor Strange lah apa semua. Memang aku rasakan yang ini adalah another level of limited series lah. Kalau selalunya kita tengok dekat Netflix kan, limited series ni memang akan mempunyai kualiti yang lebih gah sebab, dan juga barisan pelakon yang lebih hebat sebab limited series ni, bagi siapa yang tak faham, ia sebenarnya para pelakon ni sebenarnya dia sign contract untuk berlakon satu seri tu je. So no more season 2, season 3. Sebab tu kalau kita tengok siri-siri dekat TV yang ada banyak-banyak season, pelakon dia macam pelakon yang tak dikenali tau, sebab diorang tak boleh nak terikat dengan kontrak-kontrak lain lah. So kalau pelakon tu grade A yang memang hebat, diorang akan sign up for limited series je lah, sebab limited series ni akan habis dekat situ dan diorang boleh tumpu dengan filem-filem besar dan projek-projek besar. Okay, so WandaVision ni memang aku suggest untuk siapa yang memang suka apa ni, tonton filem-filem MCU. Dan memang kalau siapa yang memang fan betul-betul kepada watak Vision dan juga nak tengok macam mana perjalanan kisah watak Vision ni selepas kejadian dalam Endgame, memang WandaVision adalah sebuah siri TV yang cukup-cukup bagus untuk meneruskan perjalanan tu. Tapi aku rasakan selepas ni memang tidak akan ada lagi Vision. Dan I think WandaVision ni adalah satu send off kepada watak tu yang cukup baik dan cukup hebat lah. Sebab ending dia tu memang untuk paying tribute kepada watak ni, cara dia nak send off balik watak tu yang dah meninggal dengan cara yang cukup-cukup emotional lah. Dan aku memang feel benda tu, dan benda tu memang cukup-cukup baik. Penutup siri ni pun adalah penutup yang bukan untuk membuka season 2, dan memang tidak akan ada season 2 pun untuk WandaVision ni, sebab WandaVision ni dibuat untuk connect kejadian dalam Endgame dan membawa kepada filem Doctor Strange yang multiverse tu. Jadi kalau katakan nak season 2 pun, mungkin diorang akan buat selepas projek-projek phase apa-apa nanti ni, sebab dia orang buat filem ni as a bridge untuk connect dan kisahkan what happened dekat Endgame dan juga connecting the dot untuk filem Doctor Strange. Okay, jadi itu sahajalah pendapat aku untuk WandaVision. Aku enjoy filem ni walaupun first one or two episode tu macam agak bosan, tapi iyalah, dia nak buat style sitcom 90-an, kita 60-an 70-an kita accept sahajalah. But it's getting through episode by episode tu, dia akan jadi makin menarik. So I give this WandaVision 4 out of 5. Okay, I enjoy it. Dan kita jumpa lagi di review akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada macam aku cakap tadi, info-info yang salah dan ada pendapat-pendapat yang nak dikongsikan, kongsikan di ruang komen. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.